Salam Kak Hana. Salam Kak Jum, gimana kabarnya Kak Jum? Wah, luar biasa Kak Ana, sehat saya. Aduh, maaf ya Kak Ana, kita agak jaga jarak ya, Iya Kak. anjuran pemerintah aja. Maaf. Haji. Haji. Kak Ana, sakit ya? Maaf ya Kak. Kurang sehat? Agak dingin, maaf Mulai ya sih kapan? Kak. Baru beberapa saat ini tadi Aduh, Kak. Kak Hana, di rumah saja jangan pergi-pergi dong. Biar Iya cepat Kak. sembuh. Istirahat ya, Kak. Iya Kak Makan yang Jum. bergizi, tidur yang cukup, minum obat, juga doa ya, Kak. Biar Iya cepat Kak. sembuh, Kak. Iya Kak, Kalau makasih. nanti 2 hari, 3 hari belum sembuh, Kak Hana cepat-cepat ke dokter, biar diperiksa, biar cepat sembuh, Kak. Iya Kak Jum, makasih ya Kak Jum. Sama-sama, Kak. Cepat sembuh ya. Iya, Iya. makasih. Shalom. Apa kabar semua? Pasti luar biasa, Kak. Sim. Yeah. Nah, di sini kita udah masukin bulan apa, Kak? Bulan April. Senang bulan April. Bulan April itu bulan apa ya? Ntar ya, sebelum kita mau bincang-bincang sebulan April, bulan apa? Kak Novi bawa temen-temennya Kak Novi. Ada Kak Jum. Ada Kak Bob, ada Kak Yoga, ada Kak Novi. Oke, kita masuk di bulan April. Siapa yang tahu bulan April itu bulan apa? Bulan Paskah. Tuh, Paskah. Senang ini. Senang? Pasti. Pasti. Yeah. Banyak hadiah Kak Jum di bulan April. Nanti ada Paskah Igelnes secara online. Oke, asik. Yang kedua, bulan April ada apa lagi Kak Jum? Anak-anak mulai masuk sekolah. Sekolah. Seneng gak ya? Ya. Aku seneng. Guru dan pak gurunya. Dan tidak lupa lagi juga ketemu teman-teman yang sudah mereka rindukan. Betul, satu betul. Tahun Kak Jum. Betul. Oke. Ya, sekarang. Apa lagi Kak? Yang kelas 6. Mau ujian loh Kak. Oh iya betul. Kelas 6 mau ujian. Berarti harus rajin belajar ya. Ya tetap semangat ya. Walaupun di rumah saja tetap semangat. Ya cari tempat duduk yang enak. Ajak mama papanya. Yuk kita mau memuji Tuhan karena kita sebentar lagi mau merayakan Paskah. Kita akan belajar mengenai kasihnya Tuhan buat kita semua. Ya kita nyanyikan Kak Bob semua musim. KASIH ya, bisa kan semuanya?
gini. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke? Ya, kita di dalam Tuhan Yesus kita tetap bersaudara sampai kapanpun. Amin. Saudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang selamanya Yesus. Apa? Kita bersaudara. Kita akan jadi dalam Yesus ada suka. Suka cita senyum dalam Yesus ada apa? Suka cita kita dalam Yesus ada suka cita sekarang dan selamanya dalam Yesus ada apa? Ada suka cita sekali lagi. Ambil tempat duduk yang enak, yuk bawa Alkitab. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sudah siap? Sudah siap belum ya kakak? Siap, adik-adik pasti harus siap, oke? Yuk, sekarang kita mau duduk. Nanti kak Jum akan berdoa untuk firman ya kak Jum ya. Yuk, kita mau belajar lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Sikap semua sikap duduk. Firman Tuhan ku dengar apa? Tenang di hatiku. Ku ingin setumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan Yesus pada lebat.
Selamat bertemu kembali dengan Kak Ana. Siang hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya. Yuk siapkan dulu Alkitabnya atau Alkitab elektroniknya ya. Kita akan belajar pada siang hari ini dari Lukas 10 ayat 27. Yuk buka dulu ya adik-adik ya. Lukas 10 ayat 27. Dari Perjanjian Baru ya adik-adik ya. Udah ketemu? Oke, yuk kita baca bersama-sama ya. Kak Ana hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, pada siang hari ini kita akan belajar untuk yang terutama untuk yang Lukas 27 yang B. Kakak Ana ulangi lagi ya, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik udah tahu ya tentang bagaimana mengasihi Tuhan. Siang ini kita belajar bagaimana mengasihi sesama manusia. Adik-adik, siapakah yang disebut sesama manusia itu? Siapa yang tahu? Coba ya. Sesama manusia adalah semua orang yang ada di sekitar hidup kita, yang orang itu entah berkulit hitam, putih, atau berkeriting, atau rambutnya lurus, gemuk, atau kurus, ataukah, jadi semua orang adik-adik ya, entah itu lain beda suku, misalkan suku Jawa, satunya suku Batak, jadi beda-beda tanpa memandang apapun juga. Jadi mengasihi orang tuh tanpa memandang rupa, tanpa memandang mereka dari suku mana, atau mereka tuh kaya atau miskin, atau mereka itu menjengkelkan, atau mereka itu tidak bisa berterima kasih saat diberi kebaikan. Nah, itu semua adalah sesama kita, adik-adik ya. Baik itu agama apapun juga ya. Nah, adik-adik, Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita. Jadi ya. Oke, itu yang pertama ya yang kita belajar bersama. Siapakah sesama kita itu ya? Yang kedua, adik-adik, ukurannya apa mengasihi sesama? Yaitu ukurannya atau patokannya seperti mengasihi diri sendiri. Jadi mengasihi sesama itu enggak boleh ala kadarnya gitu, adik-adik. Misalkan kita memberi gitu ya, memberi pada teman. Ah, kita memberi sekedarnya. Enggak seperti itu, adik-adik. Memberi seperti kalau kita itu menginginkannya. Misalkan adik-adik mempunyai roti satu potong, tapi adik-adik itu melihat temanmu belum makan dari pagi, padahal itu sudah siang hari lah. Adik-adik memberikan yang kau punya itu, karena adik-adik itu sudah kenyang, tapi adik-adik punya satu roti gitu ya. Itu adik-adik memberikannya itu, karena adik-adik membayangkan dia itu lapar kalau tidak makan. Jadi apa yang adik-adik punya, berikan. Nah, itu seperti ada diri sendiri. Jadi seperti kita ingin diperlakukan kalau kita tuh membutuhkan gitu adik-adik ya, kira-kira ya. Nah, pada siang hari ini adik-adik, kita akan melihat sebuah video bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan perumpamaan tentang mengasihi sesama. Di video nanti dikisahkan seperti ini adik-adik. Orang judulnya orang Samaria yang murah hati ya. Di situ dikatakan bahwa pada suatu hari ada orang Yahudi yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, di tengah jalan adik-adik, dia dihadang perampok. Perampok itu yang suka mengambil barang-barang orang lain dengan memaksa, bahkan dengan menganiaya atau melukai. Itu namanya perampok adik-adik ya. Terus dia dirampok adik-adik, dia dirampok, diambil hartanya. Terus dia dilukai, bahkan dia sampai
hampir setengah mati adik-adik. Setelah itu ditinggalkan gitu aja. Lah terus datang 3 orang adik-adik. Yang pertama datanglah orang kelompok atau istilahnya orang beragama ya. Dia itu melewati saja tanpa memiliki belas kasih untuk menolong. Yang kedua adalah orang Lewi. Orang Lewi ini juga orang beragama yang suka melayani Tuhan. Tetapi dia juga tidak menolong orang yang dirampok tadi adik-adik. Dia melewati begitu saja. Lalu yang ketiga yang lewat itu orang Samaria. Orang Samaria itu orang yang tidak diperhitungkan. Orang bahkan yang dibenci oleh orang Yahudi. Karena ada aturan orang Yahudi tidak boleh berbicara dengan orang Samaria. Karena orang Samaria dipandang jahat, dipandang buruk gitu ya. Tapi justru orang Samaria itu waktu melihat tadi orang yang dirampok, dia timbul belas kasih. Dia menolongnya total adik-adik. Dia orangnya itu yang dirampok itu dibersihkan luka-lukanya, dinaikkan ke keledainya, terus dibawa ke tempat penginapan. Habis itu ditungguin adik-adik, ditungguin sampai pagi harinya. Dia memberikan uangnya kepada orang yang ditumpangi tadi ya, di penginapan tadi. Itu pemberiannya total adik-adik ya. Nah kita akan lihat dulu ya, kita akan lihat tayangannya seperti ini. Kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya, orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Nah, adik-adik, tadi sudah melihat kan videonya bagaimana orang Samaria yang baik hati, yang murah hati ya. Oke, adik-adik, dari video tadi kita bisa melihat menyimak pelajarannya adik-adik ya. Bagaimana mengasihi sesama itu tanpa memandang dia itu siapa, dia itu bagaimana, tetapi tanpa memandang juga dia itu membenci kita atau tidak, tetapi dari hati yang tulus, hati yang murni hanya ingin menolong orang yang membutuhkan. Dengan cinta yang daripada Tuhan ya.
Nah, dari tadi adik-adik, ada imam ya yang tadi lewat pertama, terus orang Lewi yang juga yang kedua, terus yang ketiga. Semua itu gambaran daripada pribadi-pribadi yang pertama imam dan Lewi tadi, mereka merasa terganggu kalau mereka menolong orang itu. Tapi kalau orang Samaria, dia benar-benar mengorbankan apa yang dia harus lakukan, tetapi dia tidak memperhitungkan ya adik-adik ya. Jadi di sini adik-adik, yuk mari kita semua kita belajar mengasihi orang lain tanpa memandang siapa mereka, tanpa memandang mereka itu sejenis kita atau sama dengan kita ya. Jadi misalkan ya adik-adik ya, karena beri contoh, misalkan adik-adik punya mbak atau punya pembantu di rumah, mereka dalam keadaan sakit ya, misalkan ini sakit. Saat sakit, yuk kita kalau melihat orang yang dalam keadaan menderita, butuh pertolongan, kita mulai latih ya, mulai latih hati kita supaya bisa mengasihi mereka dengan cara apa adik-adik? Dengan tindakan. Jadi firman Tuhan siang hari ini mengajari kita mengasihi sesama bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan tindakan, dengan perbuatan yang nyata. Yaitu misalkan tadi mbaknya sakit, kasih perhatian, dimintakan obat kepada mama. Misalkan, mbak sakit apa? Enggak enak badan ya? Nah, terus dimintakan obat, didoakan juga. Nah, itu baru kasih yang nyata adik-adik. Nah, misalkan lagi, temanmu bermain di rumah, misalkan dia jatuh, lekas-lekas ditolong, diberi pertolongan, dikasihkan obat. Misalkan jatuhnya lecet di lututnya, ambil obat merah. Jadi adik-adik harus melatih, karena berbuat baik itu harus dilatih adik-adik. Kalau kita tidak latih, nanti lama-lama hati kita beku loh. Melihat orang menderita, orang sakit, itu nanti kayak orang buta ya, melihat cuek itu. Tidak boleh adik-adik ya. Nah, jadi kita mulai belajar mengasihi. Misalkan kita mengasihi itu tidak boleh memandang misalkan agamanya apa. Misalkan nanti tetanggamu ada yang mendengar tidak bisa makan, adik-adik harus belajar untuk melatih minta mama ada makanan lebih enggak, itu mbak enggak bisa, tetangga sebelah enggak bisa makan, kasihan, bahkan mungkin jatah kita makan kita kurangi supaya orang lain bisa makan. Karena adik-adik masa pandemi ini banyak loh orang yang tidak bisa makan atau sulit makan. Benar, banyak coba adik-adik lihat di sekitar kalian. Pasti ada ya tetangga kita yang satu dua makannya sangat kesulitan ya. Oke, itu contoh-contoh ya adik-adik ya. Mari mulai melalui firman ini kita simpulkan bahwa kita harus belajar mengasihi semua orang tanpa memandang keadaan orang itu bagaimana. Bahkan orang itu tidak tahu berterima kasih pun harus tetap kita kasihi. Kita tolong kalau mereka membutuhkan pertolongan. Ini yang paling sulit adik-adik, menolong orangnya yang jengkelkan, orangnya yang tidak tahu berterima kasih. Tapi kita tidak boleh minta imbalan terima kasih, karena upah kita di surga nanti udah hapus ya adik-adik ya, karena kita minta diterima kasih. Jadi kalau berbuat baik, berbuat menolong orang, jangan minta diterima kasih ya. Ya, jadi sekali lagi kalau ada katakan, yuk kita belajar, semua belajar mengasihi orang lain, sesama kita, tanpa memandang apapun, dan dengan perbuatan, dengan tindakan. Demikian adik-adik firman Tuhan siang hari ini, semoga menjadi berkat untuk kalian semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, mari kita satukan hati, kita berdoa ya, untuk firman Tuhan, dan kita tutup ibadah siang hari ini. Bapa di surga yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat kasih-Mu yang kekal abadi kepada setiap kami, bahkan setiap orang. Terima kasih buat firman-Mu Bapa, masukkanlah dalam hati setiap kami, dan Roh Kudus kami mohon pertolongan-Mu, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman, yaitu mengasihi sesama kami Tuhan, sebagai wujud cinta kepada Engkau, dengan tanpa memandang rupa, tanpa memandang harta, tanpa memandang apapun Tuhan, tapi dengan hati yang tulus. Mampukan kami Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua anugerah-Mu.
kami akhiri ibadah pada siang hari ini, kami mau berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah siang hari ini. Kami serahkan Tuhan semua anak-anakmu ke dalam tangan-Mu bersama keluarga-keluarga mereka. Biarlah pada siang hari ini Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus yang tanpa batas, dan persekutuan pengajaran dari Roh Kudus yang manis dan lembut turun atas setiap kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin.